Tetangga. Oh, eh, you been? Mirip. Oh iya, benar-benar. Iya, mirip di sini. Reaction 17. Hari ini kita mau react to MV-nya 17. Adore you. 17 right here. Right now. Scratch my mind, bro. Kita Actually, basically. Unfortunately. aku cuma tahu 17 sedikit saja, hanya tahu Uzi dan Sengkuang, benar enggak? Tidak tahu apa-apa. Seperti biasanya, aku dan Arista tidak tahu apa-apa. Aku nonton konser doang, tapi nggak terlalu tahu orang-orangnya. Karbit. Sebelum kalian komen, gue komen duluan. Dasar Arista, Karbit. Yang penting gue nonton. Gergetan gue sama kakaknya, kenapa nggak ngejelasin? Beginilah jadi cowok satu-satunya ya, di antara para wanita ini ya. Bener, fun fact tadi, Naldi tanya bos kita. Apa? Kamu nggak capek jadi cowok di antara cewek-cewek baru-baru ini? Tadi gue ditanyain sama bos. Kamu nggak capek jadi cowok di antara mereka? Capek sebenarnya. Bos yang cuma ngelihat aja capek. Jadi kalau misalnya Kim Dita ini salah ya, mohon dimaafkan. Takut diserang. Jadi sebelum kita mulai untuk react, kita mau minta maaf dulu. Kalau kita terlalu berisik. Ya, sebelum kita buat salah ke depannya ya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe dulu. Terus jangan lupa juga untuk buat turn on notification-nya biar kalian selalu tahu kalau kita upload video baru. Kaca! Seventeen ini berapa orang? Seventeen 17 orang. Ada 13 orang. Kok namanya 17? 13 orang, umurnya ditambah 17. Enggak, 13 orang ditambah 3 unit. Jadi dia ada 3 unit, vokal, dance, rap. Jadi berapa tuh? 16 ditambah 1 fans, 17. Fansnya ikut nyanyi. Kalau enggak salah 1 fans, 17 jadinya. Jadi dalam 17 itu ada fans 1 orang? Tidak ada, maksudnya semua konsepnya itu konsep. Kenapa namanya 17 itu? Karena 17 itu ber-13. Terus 3 grup unit 16 ya kan? Bisa gak kau matematika? 13 sama 3? Oh tunggu, terus? Tunggu, membernya 13. Iya. Unitnya 3. Iya. Jadi 16, 17, 18, 19. Mana kau ini? Membernya 13. Unitnya 3. Oh. 13 sama 3 berapa? 16. Nah, 16 kurang 1 kan? Satunya tuh fans. Kok siapa fans yang ada jatuhnya tuh semua gitu. Oh, kenapa cuma satu yang dimasukin fansnya, kenapa enggak semuanya? Ya maksudnya satu. Satu itu satu unit. Oh. Pusing kali ya, Pak. Ini untuk belajar Seventeen aja perlu matematika ya. Jadi 13 member, 3 unit. Satu itu fans. Mewakili fans. Mewakili, ya, betul. Jadi dia 17. Jadi 17. Yeah. Okay. Tapi enggak 17 orang juga kan ya? Enggak. 16 dong. 17. 17. 13. gimana sih, guys? Ini mau mohon maaf sih, emang matematika agak kurang kita. Eh boleh, itu gak boleh mulai gak? Soalnya kita mau lihat yang review aja. Okay. Oh yang katanya ada review. Pokoknya ada 13 member aja. Okay, katanya, ya, okay. Ini yang pertama kita nonton apa nih? MV debutnya yaitu Adore You. Adore You Akinda. Oke. Okay. Ini tahun berapa? 2015. Anjir bocah banget dah. Ini masih 2015. Umur berapa bro? Ih Fernan ya? Fernan 98. Mana mirip Yubin dah? Nih, ini Yubin. Eh mirip Yubin. Enggak anjir, mirip-mirip sih, mirip. Ini ada di Jeju kan? Iya. Itu grafik, itu desainernya lupa kali. Gua ingat Friday, enggak tahu. Friday itu siapa? Rebecca Black. Ganteng deh. Ganteng ini nih. Bule ya? Iya, kayak bule sih. Campuran. Orang apa? Itu siapa namanya? Rambutnya panjang. Jeonghan. Apa? Ini masih kecil Jeonghan. Ini umur berapa dah? Ini masih kecil. Itu Uzi ya? Itu Uzi. Mana Yubin sih? Taruh sabar kak. Dia rapper. Akinda. Gue tau ini. Ini. Oh iya. Iya gak sih? Iya gak sih? Ada vibe-nya dikit. Ada dikit. Iya dikit banget lah. Tapi enggak terlalu sih. Tapi ya ada. Oh robot. Bersinar matamu. Wow. Bagus dah. Fernon. Kok ih lu. Nah ini tuh team dance nih. Team dance kok main band? Oh iya kok, kenapa gak dance aja? Ganteng nih dia. Itu main apa dong? Iya dia mirip. Main ular apa? Ular tangga.
Yubin mirip. Oh iya, benar-benar. Iya mirip di sini. Oh, ulang tahun. Oh iya ya. Nah, iya dah mirip dah. Mereka kakak adik enggak? Oh, enggak. Enggak ya. Enggak. Uzi lucu banget. Woi, di surga ya ceritanya ya. 2015 ini guys. Udah ganti belum formasinya? Enggak, ada yang blok. Ice Scoop ya? Angel. Malaikat. Itu cewek. Cowok, itu cowok. Johan. Udah mirip si Yubin dalam lama. Ini masih jadul banget sih konsepnya. Kelihatan sih kalau video klip-video klip. Tapi udah enak gitu loh visualnya. Maksudnya iya sih, udah. Gimana menurut Anda? Gimana menurut putih-putih ya? Meskipun itu lama, maksudnya video klip lama, tapi menurut gua konsepnya udah bagus gitu dan visualnya tuh udah enak. Modern lah. Iya, udah kece. Mirip Yubin enggak? Iya, mirip. Mirip. Tuh, dia memang selalu mirip Yubin di sampai sekarang itu, atau cuma di sini doang? Gua mau lihat deh. Coba kita nonton. Okay. Soalnya gua pernah lihat di itu loh, di fotonya di internet itu gua sengaja cari. Waktunya Aryu. Oke, ini ya. Jadi ini MV 17 Mansai. Right here. Mansai 17 right here gitu biasanya guys. Apa itu? Ganteng kok, senyumnya bagus. Fun fact, 17 tuh teman baiknya Suju tuh. Saya suka jalan bareng. Oh iya. Oh mereka satu manajemen ya? Umurnya enggak beda manajemen. Umurnya jauh ya padahal. Mirip ya, padahal beda jauh. Di gue tampar kenapa? Guys. Ih, gue suka deh rambutnya kayak itu, cowok tadi. Itu yang tadi mirip Minci, mirip Yubin. Yubin? Itu yang tadi mirip Yubin, yang rambut yang... Yang rambut biru? Iya. Oh, udah gak mirip ya? Kayak lituk deh. Ganteng nanya dia. Nih, dia mirip siapa tau gak? Hyunbin yang di gua baru mau bilang. Tapi banyak yang bilang dia mirip Irwansyah. Hah? Ya Allah. Serius? Sama iya, itu dong nikahnya nanti. Rizky ya, Sukar. Mana si Hyunbin kok hilang? Nih, itu. Ya udah enggak mirip di sini. Iya, karena rambutnya mungkin karena udah biru kali ya. Itu cewek. Cowok. Aduh. Kok dia cantik ya? Rambutnya bagus banget. Mirip Hyunbin aja. Ganteng deh yang tadi tuh, Pri. Mereka ini satu manajemen sama apa? Sama Nues, tau gak? Enggak. Ini ya? Si Yubin. Thank you namanya. Gak pernah ini terjadi di sekolahku. Gak akan pernah. Main basket aja. Itu kan Yubin? Enggak, beda-beda. Itu leadernya. Udah semua mirip Yubin sekarang. Oh ini. Ah, udah enggak mirip, iya, udah mirip. Ada sedikit kalau lihat. Aduh. Ini cewek. Cowok Jonghan. Nanya mulu di cewek di batu baru ya? Irwansyah dari mana dah? Diko deh. Oh, gua ngerti kenapa dibilang Irwansyah. Gua ngerti kenapa. Gua enggak rambutnya. Gua enggak bisa bilang kenapa sih, gua enggak tahu caranya mengungkapkannya. Mirip kan? Tapi iya, pecinta wanita dong. Tangannya banyak, guys. Manse itu apa sih artinya? Daging. Bukan. Daging bukan. Manse itu apa ya? Manse. Merdeka gitu kali. Hah? Iya. Merdeka gitu. Iya. Iya kan ya? Manse itu ngerti merdeka sih. Ini kan 13 orang, Didit. Iya, yang 3 lagi mana? 13 orang. 13 orang itu dibagi jadi unit gitu loh. Ada yang tim dance, dia mau siapa? Ya udah yang 1 2 3 4. 11, 12, 13. Oh iya, 13 orang. Next, gimana pendapatnya? Next question, menurut saya ini 2000 berapa sih? Ini relate, enggak relate juga sih. Masih 2015 ya? Iya. Tapi udah beda itu pura dan jauh banget ya. Maksudnya gue lebih suka yang ini loh daripada yang tadi. Oke, yang ke video klip ketiga. Don't wanna cry. Ul gosip Ciana. Oh itu. Itu. Oh yang itu. Iya, tapi pernah lihat videonya enggak? Enggak. Tapi ini paling booming ya video klipnya. Ini ya? Paling booming. 154.000 soalnya viewersnya. 154 juta. Klip 66. Iya, 154 juta. Gue bilang berapa? Ribu. Oh iya. Video kita. 154 juta ribu lah. Terserah lu dah.
Don't wanna close. Beda banget ya. Ih, bagus banget ini mah. Beda banget. Eh, Yubin kok tenggelam? Tahun berapa ini? Estetik banget ini. 2018. Ih, Wonwoo. Siapa kamu? Oh, iya iya iya. Ini di LA. Ih, Yubin. Yubin. Anjir, mirip banget dah. Ini di mana sih, di Korea? LA, di LA. Wow! Ini di LA. Serius di LA? Iya, LA. Uzi. Kecil-kecil kamu ya. Semuanya. Belum. Udah si Ana. Pepel. Ini Yubin. Ini mirip Irwan Syah. Oh, ini mirip Irwan Syah. Ini mirip, dibilang mirip Irwan Syah. Iya. Kok jadi gak mirip? Iya. Ini mereka rambutnya panjang kata lo tuh pada. Oh, mana? Iya dia. Oh, iya, udah potong dia. Oh, ya. Oke, bagus. Bajunya bagus deh. Konsep bagus banget tadi, gila. Beli mana sih baju kamu? Ini ada subtitlenya gak sih? Pakai kamera apa sih lo? Tentang apa sih lo? Gue gak apa-apa, gue gak mau nangis, aku merindu kamu. Ih, anjir, oh, iya. Kamu harus bohong, gitu-gitu kata-katanya. Ikuti aku, ikuti aku. Aku tak ingin menangis. Oh begitu? Gue ngerti sih Dit, kenapa ini yang paling terkenal di dunia. Karena lagunya EDM, EDM gitu. Dan konsep music videonya juga ini keren. Tapi ini iya sih, enak lagunya sih. Bagus sih sih, barusan. Jenis mereka mah emang bagus dari tadi, bagus. Jadi dia leadernya. Jun-Bin. Ini yang dibilang mirip Irwan Syah. Oh, yang leadernya mirip Irwan Syah. Iya katanya. Kata orang Indonesia. Kata orang Indonesia mirip Irwan Syah ya. Tapi di sini udah gak mirip sih. Oh, nggak mau nangis jadi kayak gini guys. Dana. Bukan beda. Oh. Oke, video klip selanjutnya. Clap. Bakso. Warung belanja ya. Dia ini pinipin ya. Warteg. Ira semi masih. Kecuci teh. Ya kesetrum. Hujan. Wah, besar sekali ya di dalam situ. Bakso. Apa? Bakso. Bakso. Iya, bakso. Bakso tuh clap. 17 right here. Kayak tadi gua candain. Hebat kali kau. Bisa? Oh iya, green screen. Ini banyak teori. Yubin. Ini klip K-pop tuh emang keren-keren ya. Ini pernah diproduksi ya sih? Ada diproduksi. Hangil ya? Ponji. Kan tadi gua udah bilang. Peka ya? Hangil juga kan ini? Enggak. Bagus udah bajunya. Shop. Oh, yang bikin nih. Ada Mei ya? Walah. Edit kayak gini dong. Ini salah taruh mereka. Sebenarnya bukan ini yang benar. Ih, error. itu ada teorinya. Teorinya apa? Tapi gue suka video yang agak error-error begitu sebenarnya. Bagus tadi. Sekali lagi. Nih. Cha-cha-cha-cha. Foto-foto ya tadi ya. Capek tanganku ya. Caca Juno, kau dipanggil. Caca. Clap, thank you for watching. Kenapa dia bagus. Kenapa apa konsepnya teorinya? Seperti gitu. Nih, di sini aja nih. Nah. Ya. Nih jadi di ini tuh vokal rap line. Jadi di sini tuh rap line. Dia ini dance kan. Coba sebentar. Nah, dibuang tuh ini vokal line nih, dia dance nih, dibuang tuh rapot-rapotnya kan. Nah, terus ini sama kayak dia nih dance, jadi diterima. Udah gitu sih. Teori. Ada apa ini? Pokoknya gue tau teorinya. Oh gitu ya teorinya ya. Wow, informatif banget guys. Oke, ini video klip yang terbarunya. Betul. Judulnya Fear. Yang sering di komen ya di bawah. Ini keluarnya kapan? Baru September. Baru September kemarin ya? Iya, 2019. Okay.
Takut. Oh, lebih dark ya ini. Iya. Kayaknya akhir-akhir ini semua deh. Video klip iya, sukanya yang dark. Ini yang si mirip-mirip. Ini mirip-mirip. Ini beda lagi. Iya, udah beda lagi. Ini mirip Irwansyah bukan? Si mirip Irwansyah mana? Udah tidak ada yang mirip Irwansyah sekarang. Serem nih kan? Miring. Setelah tadi pastel-pastel lu black ya sekarang ya? Iya. Iya, kayaknya emang belakangan ini lagi kayak gini ya, Supri konsepnya. Iya. Kemarin kan juga si apa namanya? Super M juga kayak gini. Stray Kids juga kan? Iya. Kayaknya memang lagi ini deh, lagi tahunnya apa? Tahunnya gelap. Lagi tahun ini. Eh. Cantik kali kau. Wow. Kayaknya rambutnya panjang. Parah, keren parah. Kok muka mereka kayak boneka gitu? Iya, kayak boneka. Bukan orang mereka. Eh, serius. Ini mirip Irwansyah. Mirip banget sama Hyunbin. Ini mirip, dibilang mirip Irwansyah. Irwansyah itu mantannya Aca kan? Iya. Yeah. Iya, gantengnya tuh disini banget. Johan. Tinggi banget suaranya tuh orang. Tingginya berapa dia? Berapa ya tingginya? 180-an nyampe dia. Persyaratan jadi K-pop idol tuh berapa sih tingginya? Gak ada. Nah, Blomfri kan kecil kan? Oh iya benar. Gila. Ini yang panjang rambut itu? Bukan, beda. Hah? Beda lagi. Gila, ini 13 member, gimana ingatnya? Suju aja lu ingat semua aja. Sampai nama orang tua mereka lu ingat. Suju berapa orang dah? 13. 13 juga ya? Ada yang bilang 13 ya, emang bagus. Mereka nih video ini ya, apa namanya? Estetik ya mereka ya? Wah. Kirain mau berubah mukanya. Gila, tutup matanya ganteng guys. Udah. Wow, keren. Wow. Kayaknya langsung dari, merubah iya, konsep. Kayaknya dari semua K-pop idol, video klip yang paling sejauh ini. Sejauh ini. Iya. Yang kita react. Iya. Yang konsepnya. Cocok sama gua. Cocok sama 17 kayaknya. 17 bagus sekali dia apa ya? Estetiknya keren. Beda gitu. Keren. Mungkin karena agensinya gitu juga kali ya. Emang agensinya apa? Pledis. Dia Nues tuh konsepnya kayak gini-gini juga. Hampir oh, iya. Sama. Pledis tuh after school enggak tahu juga. Woo! Tepuk tangan untuk 17. Keren banget. 17 keren. Siapapun konseptor videonya. Mantap. Hubungi mantap. Saya. Mau belajar di 08 2 8 9 3 8 8 kapan kita akan dupan. Asik. Pinter banget kau ya. Udah nyatu tadi itu kan. Oke, udah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di id.ctrl. Terus dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian, papa kamu, mama kamu. Dan kalau misalnya kita ada salah pengucapan nama dan kata-kata yang tidak berkenan di hati sekali. Para fans 17 karat. Tapi 17, maafkan. Semua music video kamu bagus. Iya. Tunggu 17 nama ini apa? Karat. Apa? Karat. Kalian dengerin gua. Gua tuh dari tadi tuh ngomong yang terus mereka tanya abis gua ngomong. Kalian ada masalah apa sama gua? Karat. Kenapa karat? Pikiran diri. Ya kalau misalnya EXO kan EXO L, ada EXO-nya. Terus kalau EXO one kan one in stay. Kok 17 karat? Karat tuh artinya apa bahasa Indonesia? Komen di bawah. Oh enggak tahu juga. Maaf ya Dita, Mbak Karbit. Iya. Komen di bawah. Jadi ada banyak yang karbit di sini. Jadi buat teman-teman yang tahu kenapa namanya karat. Karat tuh tulisannya gimana? C-A-R-A-T. C-A-R-A-T. Boleh di komen di bawah kenapa fansnya dinamainnya karat. Karat. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami pamit undur diri. See you in the next video. Bye. Biar kembali ke resi. Parah ini, bagus banget. Apa? Kenapa? Ini kenapa kita mau nonton? Eh, gue pengen aja, pengen kalian lihat aja. Kok gak ada suaranya guys? Coba mana sih? Siapa namanya Bri? Ih, mamamu?